Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal kafirin. Qala al musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini masalah dia mau tanya baru ni. Tak ada jawab reka-reka. Kelimuh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasadu. Ini setengah kata hadis, setengah kata berkata ulama tasawuf. Ini orang panggil pergi pada ulama tasawuf. Siapa dia saja kenal Tuhan, siapa dia kenal diri, kenalah Tuhan sebenar-benar dia. Sekat tu tak sekali lagi. Siapa dia kenal Tuhan, maka rusaklah dirinya. Ni di dalam pandangnya tasawuf. Dalam pandangnya tasawuf, dia tinggi kenal Allah ni, perasaan di dia makhluk ni tak ada. Itu maksud daripada kata esak ni. Kata espitah lalu saat ni, manakala dia kenal diri, kenal Tuhan. Manakala kenal Tuhan, sengoti-sengoti kenal, diri dia tak ada. Ulama tasawuf, misal dunia ni super bayar. Bayar tu kalau kita tengok, tika dia ada pakayu. Jadi, bayar tu seolah-olah super tak ada. Ini yang panggil hakikat. Lagi pada panak, maka panak. Dan morning ni, dia tengok makhluk, tak nampak makhluk. Dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil duduk dikenali dia agak. Ilmul apa ni, hakul yakin ataupun ainul yakin. Jadi kita duduk di ilmu yakin tak siapa. Itu huraya dia. Ketahui olehmu dia. Dan ketahui olehmu. Kena tahu. Inilah kata ilmu ni sangat, sangat kena tahu. Nyebut lagi dengan sirah amal tu. Al-aslul amru lil wujud. Kena tahu benar-benar. Tak tahu salah. Cuba tengok. Kita ni bertengah dah jadi Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila. Jadi kalau nak sebuah bak nikah kahwin ni, duduk di tarikah lagi lah ni. Tak gitu kan? Duduk di tarikah kelas 1. Nak kajak kata ilmu ni kena banyak. Sebab itu kena yakin dengan Nabi. Utulubula ilma minal mahdi ilalahdi. Belajar ilmu ni mula dalam nur. Enggak siapa keliah lehat. Habis tu kalau kita buat tak semangat, tak mengaji, ialah Imam Syafi'i kata, siapa saja tidak kasih kepada ilmu, orang tu tak ada kebajikan. Cuba perhati Imam Syafi'i. Siapa saja tidak kasih kepada ilmu, orang tu tak ada kebajikan. Mana kalau orang tu tak ada kebajikan, mu jangan say dengan dia. Habis tu kita tak boleh Ali Wiflik sepatut kau di kata saat ni lah. Surat tu orang bukan mari sok mu. Kalau kita motong tak berturut, dia panggil mati kulit. Tak itu lah. Tapi kalau kita ngaji ni seli-seli, tak tahu kata mati apa tu, wallah alaihi tu.
Ha, tengok ni. Dan ketahui olehmu, mungkin lo tahu bahwasanya apabila datang mari di dalam Quran, ada ayat mari tu datang. Apabila ayat mari hak dalam Quran atau hadis, ni pokok kita, humbi kita, pedu kita dua ni. Quran, hadis. Karena satu hadis Nabi kan, tarattu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Nabi wafat, dia tinggal dua perkara je, Quran, hadis. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, tak temu dengan sesat selama kita berpegang dengan kedua, Quran dan hadis. Mana? Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Iaitu kitab ni orang panggil tafsir Quran dah. Quran ya Quran kitab ni. Mungkin tahu apabila datang mari dalam Quran, datang mari dalam hadis, bare memberi wahaikan. Gapo kita nak ui Melayu lagi. Barang yang bui wahaikan, barang yang bui semabu, kesamaran. Kerana wahmun-wahmun tu arak tu. Barang yang bui wahaikan, barang yang bui semabu, bui kesamaran. Tu ismabu yang ni weh, kesamaran ni hok ni ni, atau panggil wahai. Wahai kan bui semabu, bui kesamaran, menyupai, yakni menyupai Allah dengan makhluk. Kena buat sikit lagi. Mari ayat Quran, mari daripada hadis, bui kesamaran, bui semabu, Allah ni menyupa dengan makhluk. Dah kita mengaji di awal, salah satu daripada sifat Allah iaitulah Allah zat dia bukan jiring, sifat dia bukan arah. Dari situlah tidak serupa dengan baru, tidak serupa dengan makhluk, tak serupa dengan alam. Kejak dah situ tu. Mana kalau kita kejak dah situ, mari mengaji hadis, mari mengaji Quran, ayat dan hadis tu bui semabu, bui kesamaran. Bui semabu dan bui kesamaran menyupai, yakni menyupai Allah dengan makhluk, menyupai Allah dengan baru, menyupai Allah dengan alam. Kalau Quran hadis tu mari balah tu, maka muzahak salah. Pulak dah. Maka muzahak salah, bahasa kita perjalanan orang dulu-dulu salah. Salah ni kalau kita mengaji dalam tafsir, dijumpai ayat yang sebut salah ni lebih kurang 8 kali. Setengah daripada ayat, kulil lazina kafaru iyam tahu yughfar lakum ma qad salafa. Ulama tafsir periksa kelima salah ni mari sebut dalam Qur'annya 8 kali sebut. Ni necau tafsir, kena turun pergi pada tengok orang puak-puak mufassiri ni pula. Tengok ulama mufassiri dia kaji tengok kelima hijrah ada dalam Quran ni dekat-dekat 50 kali Tuhan sebut kelima hijrah. Dimakialah kalau kelima hijrah ni Tuhan reka dengan kelima iman. Kalau Tuhan sebut kelima hijrah, Tuhan reka dengan kelima iman. Tu kena mengaji suku pula tu. Ini didapati dalam Quran 30 juz tu kelima salah ni.
lapai kali sebut. Kali itu siapa dia salah? Kita mengaji pula buraya ulama. Salah ni orang yang ada di dalam masa 300 tahun. Itu salah. Salah orang atau mereka ulama yang ada di dalam masa 300 tahun. 100 tahun satu korum. 200 tahun dua korum. 300 tahun tiga korum. Orang yang ada tiga korum ni dia panggil dalam istilah kitab tauhid ni salafus soleh, dia panggil. Makna dia banyak, tapi golek-goleknya kalau ada kat dalam kitab ni, salafus soleh ni orang dulu-dulu yang jenis. Gino dia beri salafus soleh. Karena kalau tak beri salafus soleh, orang dulu yang ada dalam 300 tahun tu bukan orang jenis belaka. Tengok Abu Jahal, orang ada masa tu juga. Abu Lahab, orang ada masa tu juga. Kalau kita tak, orang salah. Jadi takut masuk waktu. Ambil tu ulama buat lagi salafus soleh, orang dulu-dulu hak jenis. Dia ambil di mana tu? Ulama tauhid kata salah tu orang duduk dalam 300 korong tu, orang duduk dalam 3 korong tu dia ambil pada satu hadis isyaratnya. Nabi kata afdalul qurun qurni, selebih-lebih masa ialah masa aku. Summal lazina yalunahum, kemudian masa yang mengiringi aku. Sahabat, summal lazina yalunahum, orang yang mengiringi sahabat tabi'in. Summal lazina yalunahum, dan orang yang mengiringkan sahabat, apa ni sahabat tu panggil tabi'in. 100 tahun sekorong, 200 tahun dua korong, 300 tahun tiga korong. Orang ada di dalam masa 300 tahun tu dia panggil salafus soleh. Demon ni ni orang masa ni ni, masa salah ni ni, kalau pagi-pagi kok kedai kok gapo kecek dia. Semalam demo habis Quran banyak mana? Kawan ni kata, kawan boleh 15 juz. Demo habis kali Quran. Demo ni semayar sunat banyak mana? 300 rakaat. Kawan ni banyak mana? 500 rakaat. Ni masa mulai. Tak suka kita masalah ni. Alai. Oh ni beli bila? Habis dari usulah. Oh ni kukuk bila? Boleh kat dito tu. Ni masa ni. Masa kolah kita ni. Tak itu ke? Masa indah pasal di umat. Nabi kata ketika umat rusak dah masa ni. Masa salah ni masa sehat. Kan itu orang salah ni pendapat teh salah tetap ayat mutasabihah ni kok mana dia kira, mana kalau ayat tu mari semabu, hadis tu mari buat semabu di atas nak menyupai Allah dengan makhluk. Mazhab salah diserahkan kerana kerana bagi hak wahai saat ni. Bagi hak salah gamuk saat ni. Hak datang mari pada Quran dan hadis saat ni. Serahkan kanaknya, kanak bagi hak wahai tu. Serah kepada Allah Ta'ala. Dia serah. Sakut situ. Serah kepada Allah Ta'ala. Kena buat sikit situ. Masa mengaji di tu, kita buat lagi. Serahkan kanak pada Allah Ta'ala. Yakni selepas daripada ditakwil dengan ijmal. Jangan serah bulat-bulat. Hal tu bukan salah. Tu dekat-dekat je, terdekat-dekat je. Kalau serah bulat tidak ada takwil sikit habuk tu,
bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, apa itu kena buat ceritanya? Diserahkan anaknya, kanak barang diwahyakan itu kepada Allah Ta'ala, yakni selepas daripada sudah ditakwil dengan ijmal. Apa boleh? Ataupun sudah daripada tanzih Allah daripada mengupaya dengan makhluk. Ha, tengok ayat tak, tak payah dia tak. Itu salah. Ha, salah ni orang dekat dengan Nabi dan masanya molek, dia tak berkecek banyak, dia tak mengarungi dengan lanjut. Hanya kalau ayat tu mari semabu, mari wiwahat, pakai serah lah kanak kepada Allah Subhanahu Taala. Ah, dia tak main bersara, dia tak main ceramah dah celah tu dak dah lah. Ah, dia kan orang yang berahi wa amal. Orang yang berahi wa amal ni dia tak kecek banyak. Ha, cuba tengok. Haye. Telur hok kita. Telur duk pera oleh sarang dia. Tak cukup banyak dia. Telur aja. Nyekok-kekok perlu telur. Okey-okey perlu rakit-rakit. Ha, tu orang panggil orang salah. Haye betelur hok duk dalam gok hok tak ada berketok tu, dia panggil daun misa orang salah. Kalau nak misa kolah ni haya kapung. Telur sebutir tu berketok. Siapa ke bapak berketok? Kita tengok telur dah sarang sebutir je. Berjejer berketok. Tak ada. Ha tu. Orang kolah ni serupa dengan haya kapung. Nah, dan oh tok guru misa juga orang tak ada mengaji tersau, kalau dia buat amal sikit serupa dengan haya kapung. Ketok juga. Tak apa-apa lagi. 2000 turun sejik ni. 2000 kawai turun sejik ni. Esok ayat pula 2000 kawai turun sejik ni. Oh, dia dah sungguh tu. Dia main ketok tu. Ada pun orang tersau. Ha, dia buat amal serupa dengan haya telur. Nya, khabar-khabar buat tubik serakai. Khabar-khabar buat tubik serakai. Ha, dia panggil orang tersau tu. Ah, kalau itu kita kena pakai ayat kata tasawuf tu. Tasawuf tak ngaji lagi ni. Tengok masa. Habis tu. Ah, tu salah. Ah, jadi kalau tu salah, seni halun dah. Sungguh Tuhan, dia tak mengarung dah. Dan mazhab qolah atah pada mazhab salah. Ah, maknanya maka mazhab qolah. Apa pula kalah? Makna dia banyak ni salah dengan kalah ni. Tapi kita temu dalam kitab ulang ubahnya. Kalah orang terkama dia. Salah orang terdulu. Kali itu kalah ni. Kita pergi mengaji dalam tafsir. Sebut dua kali kelima kalas. Ah, makna dia dekat-dekat itu ya. Orang terkama dia. Ha, kita pergi mengaji dalam Quran tersebut kelima kholah ni ada dua kali sebut. Ha, tak silap ingat dalam suratul A'raf dengan surah suratul Maryam sebut kholah ni. Kaitu kholah siapa dia pula? Orang ambil di 300 turun kat ni. Ha, orang duduk dalam masa 400, 500, 600, 700 kat ni. Siapa kita ni dia panggil kholas tu setara dia. Ha, ambil dia Nabi siapa 300 tahun duduk dalam kek tu dia panggil salah. Ambil di 300 tahun turun mengikut kita ni dia panggil kholas perjalanan ni petua. Ha, perjalanan ni kholas dia kata gini ditakwil akan dia akan bare yang diberi wahai saat ni. Domi tak san. Ditakwi akan dia. Dihalih makna akan dia. Akan yang beri wahai saat ni. Akan ayat yang beri wahai. Akan hadis beri wahai ni. Ditakwi. Nuat itu. Ditakwi akan dia. Yakni
sebagai takwil tafsil. Takwil tafsil selalu dah. Tengok dia buat mari satu ayat daripada musannaf kita, nawi kita gari, tengok dia buat gini. Maka sepertinya ayo bagi. Permainnya Allah Taala, kata Allah Taala sendiri, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat ni duk di dalam surah At-Taff. Ayat yang kelima. Surah At-Taff ayat yang kelima. Ulama periksa Ar-Rahman al-Arsy istawa ni lebih kurang Tuhan sebut dalam Quran 5 kali. Kita mengaji dalam tafsir Allah sebutkan Ar-Rahman al-Arsy istawa ni 5 kali. Setengah dalam Suratul Hadid. Ini ayat ni duduk dalam Suratul Taf ayat 5. Tengok musannaf kita dia buh makna lagu mana. Artinya makna terjemah tu bermula Tuhan yang Rahman itu. Dia jemah lebih lah. Bermula Tuhan yang Rahman itu di atas aras tertinggi. Habis mana ya tu? Tu. Sekat tu tu. Kalau nak turut salah ke? Cukup tu. Tuhan Rahman di atas arah tertinggi. Tu. Apa tertinggi? Tak reti makna dia serah kepada Allah 100%. Tapi dia buat menyuci dia. Tertinggi bukan dengan makna jihad. Bukan dengan makna bertepat. Dia menyuci. Itu dia panggil takwil umum. Itu dia panggil takwil ijma tu. Tertinggi yakni kalau kita pergi mengaji lala tafsir jalalain dia apa? Tertinggi istiwa an yaliku bih. Tinggi yang layak dengan dia. Payah orang lagi. Az-zahir laisa bimurad. Tinggi makna jihad, tinggi makna tepat, bukan dikhandaki. Apa arti istiwa? Serah kepada Allah 100%. Ini yang panggil puak tafuj mufawidah dia panggil. Atau salah. Mari di kolah pula yang sikit lagi. Istiwa bitasarrufi wal qahri, dengan makna mereta dan mengerasi dan milik. Tu dia panggil qalah. Qalah dia bui arti istiwa, makna mereta dan milik. Salah tak bui arti, tapi bukan tinggi makna duk, bukan tinggi makna jihad. Tu dua-dua tu min ahli sunnah wal jamaah, daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik pendapat teh salah, baik pendapat teh khalah, kedua-dua tu min ahli sunnah wal jamaah. Wip hai situ dulu. Sehat tu. Maknanya salah dengan khalah ni Allah tidak saat Allah apa Allah satu zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan yang cukup, yang tidak bertepat dan berjihad di mana-mana jihad dan tepat. Itu ahli sunnah wal jamaah. Allah satu zat yang cukup bersifat dengan sifat kesempurnaan dan ternafi segala sifat kekurangan, dan Allah tidak berjihad di mana jihad dan tidak bertepat di mana tepat. Itulah akidah yang sahih ahli sunnah wal jamaah, yang ditakrirkan oleh para-para ulama
min ahli sumuh as-sunnah wal jamaah. Habis kejap situ lah. Lepas kita nak ngaji, dia mulai sikit. Hodok mari, mari masuk dalam kotak ahli sunnah ni. Tak itu kan? Ar-Rahmanu ar-Sistawan. Tuhan Rahman, tertinggi di arah, mana duduk tetap di atas arah. Duduk tetap di atas arah, serupa dengan duduk manusia. Itu mazhabu musabbihah. Satu mazhab dia. Allah juga. Habis tu orang sesak ni bukan orang jahil. Ya mazhab ni bahasa kita apa? Petep perjalanan ni. Mana dia? Angau dia ni buat jalur dia. Pendapat teh lagu ni dia panggil mazhab. Petua-petua. Petua dia ni parah ni. Itu panggil mazhab. Perjalanan ni di dalam petua satu-satu masalah. Dia ni mazhab dia ni perjalanan dia berakhir mai ngobok jambu. Mazhab ngobok jambu kan. Dah itu. Itu mazhab. Perjalanan ni atau petua-petua satu orang. Kalau petua Syafi'in kok ni, dia panggil mazhab Syafi'in. Kalau petua Maliki lagu ni, dia panggil perjalanan ni hak Maliki lagu ni. Semua tu pecah mari pada Quran, pecah mari pada ayat, pecah mari pada hadis. Makna pada luar perjalanan ni. Dan maksudnya apa? Petua-petua ulama balah ni, dia panggil berapa tak orang ni. Kalau itu dalam perjalanan ni puak musabihah dengan ayat saat ni, Allah tertinggi di atas arah, mana tetap di atas arah, duduk serupa dengan duduk manusia ramai-ramai. Itu dia hurai dari kitab sahabat lah. Dia panggil mazhab ni mazhab musabihah. Apa mazhab musabihah? Mazhab yang menyupai Allah dengan makhluk. Hak ni berkali tak semabu mana dengan ahli sunnah ni. Hak ni jauh ni. Mari yang kedua ni takut. Ar-Rahmanu alal asistawan. Tuhan Rahman tertinggi atas arah. Duduk tak arah. Tetap tak arah. Jihad arah. Tapi duduk dia tak sama dengan duduk makhluk. Anak sikit kan ni. Hari ni dia panggil mazhabu mujassimah. Ni puak mujassimah. Perjalanan ni puak mujassimah. Dia tengok tu dengan ayat saat ni. Perjalanan ni musabihah mazhab salah. Perjalanan ni mujassimah salah dua ni. Ni bid'ah dua ni. Ni jangan dia pegang. Ni kita tengok sekaligus. Perjalanan ni dia lah. Ni apa panggil firqah Islamiyah juga dia panggil. Tapi bukan ahli sunnah. Hati dua demo ni. Allah Ar-Rahman Asistawan Tuhan duk tahrah. Tetap tahrah. Duk tak serupa dengan duk makhluk. Duk tak sama dengan duk makhluk. Ini dia panggil mazhab mujassimah, bukan ahli sunnah. Dua-dua tu tahu sajalah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita dengar orang-orang goyak, orang ceramah ke, orang bayi ke, orang ketebah ke, orang ta'lim ke, kalau kata ayat mutasabihah dalam Quran hadis semua ni tak boleh takwil pakai makna penuh-penuh, itu kita kena reti kata bukan perjalanan al-sunnah wal jamaah. Itu beza dia. Beza ambil dengan saya kasar dulu. Kalau kata Quran dengan hadis ayat mutasabihah hak tak leh takwil pakai makna betul-betul gitu, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab ayat mutasabihah, hadis mutasabihah tak boleh nak buat nas. Kerana makna dia banyak dan makna dia tidak langsung
Dan makna dia tidak merti kan dia. Kalau itu dah makna dia tak reti, makna dia tak langsung, makna dia tak terang, anak anak kali. Kan nah nak cerak. Sebab maksud dalam hadis tu, apa ni, dak ma yari buka illa ma la yari buka. Mu tinggal benda kamu tak reti tu, benda kamu dak wahwis tu, benda kamu kesamare tu, mu ambil benda kamu yakin. Yaitu ahli sunnah ni cerak. Ar-Rahmanu asistawan, Tuhan Rahman tertinggi di arah, tinggi yang layak dengan dia. Tapi bukan makna jihad, bukan makna tepat. Allah mahu suci daripada jihad, Allah mahu suci daripada tepat. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ni ingat balik tu. Sebab apa? Kerana ayat dalam Quran ni kadang-kadang dia berkecek dengan jalan majak. Cuba tengok kita ayat, tengok ayat cara berkahwin. Hunna libasul lahunna wa antum libasul lahum. Orang tino tu pakaian kita, dan kita ni pakaian orang tino. Libas-libas tu pakaian. Tu orang panggil ayat majak dia panggil. Kita ni pakaian orang perempuan, perempuan tu pakaian kita. Ulama huraiannya hawa tu orang jantan dengan orang laki tu tak boleh lepas. Tuhan diibarat dengan pakaian. Pakaian kita tak boleh lepas lah kan. Kena pakai hari-hari. Diibarat kata orang jantan dengan orang betina tu tak boleh lepas. Tak boleh lepas kita tahu. Kita ada orang betina belakang. Tak gitu kan. Salah rakyat kita je. Tanyalah. Ke mana umat kita ni? Tak gitu kan. Ingat punya nak makan nasi pun. Ingat tak gitu kan. Tengok kita duduk ngaji Raya Tua Perah tu buku tu tu. Buku tak lepas tu. Tak gitu kan. Wisah wali, wisah saksi. Bule-bule lah. Pada orang tu, tapi tua dah nak wisah lagi. Tua jangan tua bang. Tak gitu kan. Banyak lah. Setengah pada ayat Quran ni, kalau kita mengaji tu, saya tahu. Was'alil qaryatal lati kun nabi. Mungtanyolah kampung yang ada ia. Kisah Nabi Yusuf kan. Tanya gino kampung. Tu hab kecek dengan mudah-mudah gitu. Dia panggil kecek dengan majak, ada kecek dengan hakikat. Ni pun ambil sini mudah. Kalau temu ayat mutasabihah, temu hadis mutasabihah, tak boleh nawakna. Kata Tuhan duduk situ, kata Tuhan begini, kata Tuhan gitu, tak boleh. Pas nak ambil ayat mana? Kena ambil ayat muhkamah. Apa ayat muhkamah? Ayat hok makna dia cerak. Hok makna dia betul dan makna dia reti. tu tak apa. Baca lagi. Tu makna kata bermula Tuhan yang Rahman itu di atas arasnya tertinggi. Tu makna selapis. Tengok ulama nak huraikan. Maka kata salah tertinggi iyo ya Allah sebagai tertinggi yang tidak kita ketahui kan kafiyaknyo kafiyak baiknyo caranyo tak erti dah. Tertinggi yang tidak diketahui kan kafiyaknya tinggi tak erti. Ya banyak ke kita mengaji dalam tauhid ni banyak kena serah kepada Allah. Kerana tempat hak kita tak reti tu banyak. Ni supaya suara hak kita dak dengar ni. Suara ni ki cari telinga ke awak telinga mari cari suara. Tak reti juga. Pas dengar juga. Dengar. Kali tu kan pihak dengar tu serah Tuhan lah. Kita tak reti dah lah. Ini pun sebab tu Allah tertinggi. Tertinggi sebagai tertinggi yang tidak kita ketahui ke pihaknya. Ke pihak tertinggi tu kita tak tahu. Anak dia mau ngaji mana? Anak kawan mengaji tinggi. Tinggi banyak lapis itu kan? Banyak kita kecek kan? Kata-kata, omu ni ngaji kelas tinggi dia. Kata-kata, duduk di bawah tu.
Hok kelas tu nak letahan hok dua lapis tu ada. Tak itu kan. Ha, tu panggil bahasa kecek. Oh nak kawan ni ngaji tinggi. Ha. Hari ni tuan nebai tak ada pergi ke mana ni. Orang besar nak mari ni. Pak nak buka pintu pagar kan. Ha. Orang besar nak mari. Ha, banyaklah kita kecek. Habis tu. Itu salah tu. Apa di mana dia mau tak faham? Tanya dia mau tak faham. Itu salah yang dia gitu ya. Dia tak mengaku salah. Tertinggi yang layak dengan dia. Kafiah tak tahu. Itu dia panggil salafus soleh. Kali itu mana tempat yang nak ya? Maka kita serah kan kanak nyu. Kanak tertinggi itu serah kepada nya Ta'ala. Serah pada Allah Ta'ala. Tapi tinggi mana duduk, tinggi mana jihad, hak tu cemah tu, hak mustahil tu. Bukan? Apa, apa arti istiwa? Serah kepada Allah. Ini dia panggil, dia tak beri arti. Tapi arti hak zuhir tu, okey dia. Sebab saja tak bisa reni lah. Lagi mana adalah ni? Nak pergi tebah getah. Tebah getah tu bukan cerak hak zuhir tu. Az-zuhir bukan kanak. Bukan kanak dah Allah nak pergi tebah getah. Apa? Apa kanak tebah getah? Serah ke Allah. Tapi tebah getah bukan dia. Sebab apa? Kerana sekerak wi baja baru ni. Dalil dia banyak kan. Apa arti nak kita bahas kita? Salah, serah ke Allah. Itu panggil tafwid dia panggil. Dalam syair tu wa kullu nasi au hamma tasbiha awihu au fawi waru tanziha. Kalau nak qira'ah hadis mari wis mabuk samari Tuhan nak serupa dengan jiran, Tuhan nak serupa dengan makhluk. Mu kena takwil dan mu kena serah. Ini panggil salah aslam. Selamat. Demo nyegi surah hok mujassimah. Hok ni hok dak jadi pening. Demo surah hok mujassimah. Demo gi penamu salah. Hok ni petenoh. Hok tu panggil keliru. Wak keliru. Wak semabu. Tu demo tanya tak kau dia ke? Orang mengajar dia tak pergi ngaji. Lepas tu dia nyigi raya tak kena. Tu fitnah. Wak fitnah. Tak cemeh. Habis tu orang mengajar ngaji dia tu. Wih rendah. Duk wih rendah. Jangan tinggi. Tinggi tak boleh dekat ilmu. Duk wih rendah. Tu salah. Siapa dia tak faham tu? Hak salah tu. Mudah tak dia? Tu salah. Mana? Ta'wi ijmal dia panggil. Salah ta'wi ijmal. Dia tak tafsir dah. Habis hak salah. Dam zahak kolah. Dia pergi ke mana pula kolah ni? Dam zahak kolah. Atah pada muzahak salah. Maka muzahak kholaf perjalanan dia. Di dalam pendapat teh dia. Tuan-tuan muzahak tu tepat berjalan. Ni dalam perjalanan dia. Di dalam pendapat teh dia. Dalam muzahak kholaf, dalam pendapat teh kholafnya. Ditakwi akan dia. Dan kalah tak kena tadi. Dan kalah dikanaki dengan tertinggi itu. Dan kalah dikanaki dengan tertinggi itu ialah meretoh dan mul kerajaan milik. Mana lek bawah ni milik Allah, lek atas pun milik Allah. Sepatut kerajaan semua ni meretoh ni. Kerajaan besarlah meretohnya. Ni kolah. Kolah dia wui arti selalu dah. Tinggi dengan makna merata, dengan makna milik.
Dua-dua tu sahih belaka. Dua-dua tu cukup faham dan cukup reti dah. Dia kena ahli sunnah kan. Ia bersih dan cuci dua tu. Mari di orang baru ni pula dia kata kita tak boleh nak berpegang dengan salah, dengan kolah. Kita berakidah dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Udda. Potong tengah situ dia. Potong apa dia? Nah itu ya. Tak ada nak tengok kita pun. Potong pula salah lekak pula. Apa kita ngaji Faridah pun lagi situ juga. Tak itu kan? Ya ada juga orang buat peling. Dia tu ngaji Quran royak atau Tuhan dok letah. Gino mau ngaji Faridah Tuhan tak ada atas tak ada bawah. Faridah dengan Quran mana lebih? Pening kepala juga aku tu. Tak itu kan? ni bebek susah. Habis tu kalau dengar lagu ni demo dok malah nak ngaji lagi pening kepala lah. Apa demo? Kok malah dia tu? Aku pening je sejak baik. Pakat tak mula. Waktu tu kau dah ada tu. Tak itu kan? Kau tu tak sapu muka, kau ni sapu muka, kau tu kunuk wanita usali. Maka duduk rumah dia. Tu mzahak malah tu. Tak itu kan? Kita kena tekan mengaji lah. Nak tahu hak benar ni. Ada dua tu je ni. Ngajilah lah kitab-kitab ni. Kalau kita mengaji kitab Arab pun baik, kitab Jawi pun baik. Kalau surah Ahli Sunnah wal Jamaah, tak lebih pada dua tu. Pasal lah ayat mari lagi. Mana ayat lagi? Yadullah, yadullahu pauka aidihin. Yadu. Yadu. Kalau kalah, kekuasaan Allah atas kuasaan mereka itu. Kalau kalah, la na'lamuha. Tak erti ke dia. Tapi bukan yadu pakai mano agoto jiring jisai, bukan. Apa arti? Serah kepada Allah. Mano kalah pakai mano yadu al-qudratu, kuasa Tuhan. Kita banyak ni duk kecek ni. Kawan ni nak pasal beli kebung sikit ni. Jawab dia salah tu. Kebung 100 ratu siapa-siapa dia nak beli ya kusna di sejik. Siapa-siapa nak beli kebun 100 ratu, kebun 100 ratu dok le tangih kau. Ada dok kecek gitu. Saleh kata kebun 100 ratu siapa dia nak beli kena mari jumpa kau. Kan kebun tu dok le tangih kau. Angin jauh sama nu. Ni Melayu kecek. Melayu ada yang mutasabiah. Mana duk datangi kawin duk dalam kuasa kawin mana inilah tepat kolah yadu pakai mana kuasa kerana ada lugah. Kaya itu satu-satu kelimah dalam Arab, dalam hadis, dalam Quran dia banyak arti. Kaya itu ulama ahli sunnah kalau dia nak ambil arti, ambil arti khusus dengan Allah kerana Allah tengah jidah keedah. Hak ulama tulis zat dia bukan jiring, sifat dia bukan arah. Dia bukan jiring, bukan arah, dia lepas daripada berjihad, dia lepas daripada bertempat di mana-mana tempat. Kalau itu mari ayat dan mari hadis. Selalulah ahli sunnah wal jamaah wajib ditakwil akan dia kalau nak belajar. Wajib ditakwil hanya iktilah dia salah takwil ijmal. Ulama salah takwil ijmal, qalah takwil tafsir. Dua-dua tu sama takwil. Lepas tu kalau kita temu demo ayat orang-orang dok baca, orang dok ngajar Quran hadis tak leh takwil. Bersambik dengan hak sifat Tuhan, bersambik amat asabiah tak leh takwil. Hak tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan pagar dia tu. Apa dia nak nama ke apa? Nama. Tak itu kan? Tapi kalau kita tengok lagi taknya, dia panggil mujassimah dengan musabbihah. Habis tu kita wicerak satu-satu. Habis tu imej siapa ingat tengok ni? Saya tidak takut
kalau silap dalam pekoh. Saya terlebih takut dia bimek kalau silap dalam akidah. Oh ni habis dah tu. Tak gitu. Kalau silap dalam nikah, zina, dosa besar. Aja, imedia tak usah lagi. Tapi kalau silap dalam akidah, hancur agama dia. Nauzubillah, summa nauzubillah. So nak pergi baca telekeng lah orang 4 kali janggup pun. Tak itu kan? Dia hancur akidah. Kali itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir yang nak rusak ni dulu ni, nak rusak bagi akidah. Nak rusak bagi akidah ni hak takut sekalinya. Banyak lagi ni. Hak tempat kita kena mempelajari ke dia ni. Habis itu. Sihat dah tu dah. Bagi ayat-ayat mana lagi? Bagi ayat mana lagi? Cuba tengok. Ayat hak mutasawiyah. Wa huwa ainama ainama takunu apa ni ayat dalam suratul hadid ni tak ingat ayat tak ingat sampai wa huwa ma'akum ainama kuntum tak itu ya Allah tu Allah tu lah makna wa huwa ma'akum Allah serta kamu di mana saja kamu berada. Kalau tak tahu ayat tu. Innallaha ma'as-sabiri. Nak win apa kata? Orang tak tahu ayat mutasabihah ni tak kena. Nak win zahir kata tak kena tu. Innallaha ma'as-sabiri. Allah bersekali dengan orang sabar. Kalau itu bagi jamak tu as-sabiri tu. Kalau itu kalau orang sabar tu 100 orang. Jadi bila Allah kalau nak pakai betul tu Allah sekali dengan orang punya sabar. Ulama di sunnah bila auni wan nasri. Ia panggil ma'a maknawi. Tika Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam gua. Wala tahzam innallaha ma'na. Mu jangan duka cita, ya Abu Bakar, Allah sekali dengan kita. Pak nu duduk letak. Oh ni duduk lebar bawah. Letih lagu tu. Tak itu kan? Nak we kita reti kata ayat hok mutasabihah mesti dah wajib dah ditakwilkan dia. Kalau ahli sunnah wal jamaah wajib takwil. Hanya berselisih takwil kalau salah takwil ijma, kalau khalah takwil tafsir. Kedua-dua tu sama wajib takwil. Kalau hok tak takwil langsung itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kena hati-hati kan dia. Habis itu. Kalau gitu hundur klik. Kejak dahlah kata Allah ada dia ni sedia kekal dan ada Allah bersalah dengan segala makhluk, bersalah dengan segala yang baru, bersalah dengan segala jiran-jiran. Kejap wajib kita pergi kata zat Allah bukan jiran, sifat Allah bukan arak bila sedia kala. Mana dalil? Laisa kamislihi syai, tidaklah seperti zat Allah tu seupamu. Dia panggil kah tu banyak ulama hurai. Tengah kata di hatta ke kah tu nak mentaukik kenafi, nak menyungguh kenafi. Tengah kata kah tu ziyadah pada nafi. Habis waktu kita tengok di tempat dia. Kali itu mana dalil? Dalil kata Allah ni bersalah tak menyamui, ini dalil akli ni. Dan dalil bersalah Allah Taala bagi segala yang baru bahwasanya jikalau mula di jikalau ni panggil dalil akli. Dalil yang kita fikir dengan akal. Ni setengah pada dia memurih kepada Faridah ni, dia tak buat mari dalil Quran dengan hadis. Dia mau tak setuju dengan Faridah, tersengah daripadanya. Halagi dia lagi lah. Kita harap kata kita ni setuju ni mengaji. Bahwasa jikala menyupai ia Allah ni akal yang baru, ni akli lah.
Kalau-kalau Tuhan nyegi serupa dengan benda baru, awak emo benda baru tu kena ke jiran, awak emo benda baru tu kena ke arak. Nah, cahaya. Nah, cahaya ibarat tu jawab je kalau tu. Nah, cahaya adalah ia, ia Allah tu. Baharu pula rojok dome tu pas kena tolong gi baca, pas tu wi pandai surah. Ngaji tak ada habis pun kena klik baca banyak dah. Ada mau tanya sana ni ke? Okay, di kampung ni banyak orang tak ngaji ni. Ni panggil dia motu. Kau makan dia buat apa dia motu? Kena main elok pun mari tu. Ini nak baca ni. Ngaji ni. Kalau Tuhan tu baru, nak cahaya ia serupa dengan baru pula. Kalau Tuhan serupa dengan apa kayu? Apa kayu? Kalau Tuhan serupa dengan langit, langit. Kalau Tuhan serupa dengan air, air. Ini orang panggil dalil akal, nak pergi kejap dia panggil. Lepas tu kalau pergi Tuhan serupa dengan baru tu baru pergi ke mana pula? Ha, tengok. Dan iaitu Tuhan baru tu. Tak situ lah. Dan iaitu Tuhan baru tu mustahilun. Ha, tu Arab lah tu. Apa mustahilun? Benda hodok. Kali itu di muka lapah ni mana benda hodok menyupai. Kamu tak mana tak mustahil. Tak kena kacing dia, nampak rusak lah. Iaitu baru mustahilun ialah mustahil. Apa mustahil? Isi fa'il tu dalam Arab tu. Mustahil benda hodok. Jom huwi kena. Mustahilun Arab Melayunya benda hodok. Kan isi fa'il ni dia bahajak pada hadah dan sahih. Benda hodok. Kali tu di muka lapah ni mana benda hodok tu? Iaitu kena ke menyamui. Menyamui tu benda hodok. Tuhan lagi sama dengan makhluk tu benda hodok. Sebab apa? Sebab apa tu boleh mustahil? Kerana sebab apa boleh mustahil Allah lagi supa dengan baru tu? Ilak pula. Kerana sabik sedianya. Macam bagi kono. Kerana sabik sedianya. Kerana sabik sedianya nya Allah. Kerana sabik sedianya nya Allah. Nya tu kena rajak Allah juga. Kerana telah sabik sedianya Allah dengan dalil yang telah lalu. Mana dalil telah lalu? Kena buat kat situ. Dengan dalil telah lalu, yakni pada cara kita. Kita ngaji dah ke? Allah bersifat dengan sedia. Kalau Allah tak sedia, jadi kok do mustahil. Kalau Allah tak sedia, jadi kok tasasu mustahil. Kalau Allah tak sedia, Allah jadi dengan sendiri, jadi sendiri mustahil. Kali itu kejap Allah sedia. Dan kejap Allah sedia, kejap Allah tak baru. Datang-datang mari di muka lapar ni, Allah nak baru pula. Tak lagi lah. Kalau kejap lah. Kita mengaji keming dah, kemah keming dah. Itu mana kata? Dengan dalil yang telah lalu, yang ni pada bab kita. Ini buat sendiri kita. Kerana dalil telah lalu, yang ni pada bab bercara kita dulu. Kejap dah situ tu. Akidah kita tu kita licin dah tu. Kalau itu maka sabiklah. Ni sabiklah di dalam pengertian hati kita. Sabiklah di dalam lubuk hati kita. Tu sabik. Bukan sabik di mulut. Sabik di hati. Kerana ilmu bahasa hati hok ni. Sabiklah yakni di dalam hati kita. Di dalam lubuk hati kita. Kejap dah Allah ni bersalah. Kejap kata Allah ni sedia. Kejap kata Allah ni kekal. Itu kejap lah. Maka sabitlah bersalah nyu Allah. Ini kena mengaji kukuh ni. Kerana kalau dia dengan dajah ni peternoh yang besar. Dia tubik esok. Lepas pada kemarah 3 tahun berturut-turut habis makan ni. Tekah makan ni tak ada dajah tubik. Dia mengaku Tuhan.
Orang tak kenal muka lapar ni, ha, lepas tu Allah beri benda pelik di dajal. Ikut dia kata, kalau nampak orang dakwah tu tak nak percaya, amu nak tengok tok guru mu, ha, setel wak rupa tok guru. Mu nak tengok mak mu, setel wak rupa mak pak. Ha, tu bimbel. Habis tu Nabi saya kata, kalulah muda masa dajal, kalau bunyi kata dajal tu baik tu, eh, kena katuk gitu dah. Jangan pergi nak tengok, jangan pergi nak tengok. Ah, jangan gini buat tengok main. Sepo kata hang bukit berasap pakak pergi tengok, ah, tak apa lagi hok tu. Hmm, hok ni tak lagi ni. Nabi besar. Ah, maka sabik bersalah hanyo nya Allah. Sabik bersalah bagi yang baru. Tuhan tak serupa dengan yang baru. Allah tak sama dengan yang baru. Semua yang baru ni tak lepas pada arah, tak lepas pada jirin. Allah bukan arah, Allah bukan jirin. Nah, ni orang panggil dalil akli. Ya, ada dalil faridah ni. Ha, bersalah hai bagi yang baru, semua bersalah hai. Ambil tu dia buat lagi dalil ayat ke. Kalau kita nak rumuk lagi, ambil dalil Quran. Wajib kita pergi kata Allah zat dia bukan jirin, sifat dia bukan arah, perbuatan dia bukan Allah. Dalilnya laisa kamislihi syai, perbuatan Allah bukan dengan jalan Allah, bukan dengan jalan ikhtiar. Perbuatan Tuhan ni hak tak ada, we ada, hak ada, we tak ada. Mana bersalah juga dengan makhluk. Jadi bersalah di ayat tu tubik tiga, eh? Ha, salah pada zat, salah pada sifat, salah pada perbuatan. Ayat hak ahkam tu laisa kamislihi syai tu ayat ahkam tu dalam surah Su'ara ayat 11. Tu ayat yang muhkamah dia panggil. Dan apabila sabit di makiyah itu, di makiyah itu bersalah, eh? Ah, nampak dah bersabit di makiyah itu, di makiyah itu bersalah, eh, tu. Ah, we kejap molek. Bersabit di makiyah itu, di makiyah itu bersalah, eh? Hang kena. Sebab apa dia bersalah, eh? Kerana zat dia bukan jirin. Sifat dia, sifat dia bukan arah. Perbuatan dia, perbuatan bukan bahagian pada Allah. Haa, bukan dari kakak. Haa, mana kalau sabit cerak dah dalam pengertian hatimu kata Allah bersalah, eh? Mustahilah. Haa, kena kerti lah tu. Mustahilah. Doklah. Haa, apa itu? Yarak tu. Mustahilah. Doklah. Bahu jadi darat tu, boleh. Ah, takut hilir, tak reti dia kalau juga. Ah, mustahillah. Doklah. Dok ke mana? Doklah lawenyo. Lawe tu doklah. Ah. Ah, mana lawe dia? Balik dok lawe tu hak mana? Ah, mana dok lawe tu? Iaitu mustahil tu. Kena klik situ pula. Iaitu mustahil tu menyupai nyonya Allah, menyupai akan yang baru. Itu mustahilnya. Allah diserupa dengan baru tu mustahil. Kali itu kalau Allah tu hidup atas arah serupa dengan baru ke tak? Serupa dengan baru. Dia panggil serupa dengan jirin. Ha, kalau Allah tu berjihad serupa dengan baru. Ha, dia panggil mustahil. Ha, baik tu kalah dia salah, dia buai hak makna hak mustahil tu buai tu baik. Ha, tu dia buai tu baik begitu. Iaitu mustahil tu menyupai menyupai Allah akan yang baru. Ha, semua dengan hak benda baru Tuhan tak menyupai. Ha, itu benda baru ni ulama biasanya benda makhluk ni tak lepas ada dua aja. Mana? Jirin Arab. Ha, ambil tu suruh kena jirin Arab lah tu. Kata Allah tak serupa dengan jirin, Allah tak serupa dengan Arab. Bila dah? Sedia kala. Mana dalil dia? Laisa kamislihi syai wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak setara dengan dia. Tak ada orang sebanding dengan dia. Oh, kejap.
Qur'an pemai royak kata Allah bersalah hai dengan makhluk. Hadis pemai royak kata Allah bersalah hai dengan makhluk. Dan akal kita fikir perkataan kata Allah bersalah hai dengan segala-gala makhluk. Sebab apa? Karena ayat terer royak dan akal fikir dengan logik. Ha, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ha, siapa dia tak cuci lagi bab ni nak masuk sifat lain sana. Laisa kamitslihi syai. Tak seupamakan suatu. Suatu tu kena kat apa? Panggil isim nakirah, ibadah umum. Suatu tu kalau kita nak pandai sini kan daripada segala bagai-bagai makhluk. Tak gitu eh? Tak sama dengan suatu, suatu daripada bagai-bagai makhluk. Mari dengan nama apa saja. Suatu tu isim nakirah kan. Tak tentu panggil umum. Tak ada kira. Tak sama tu pada zat, tak sama tu pada sifat, tak sama tu pada perbuatan. Mari suatu tu umum. Mana nak ayat tu? Semua ni tak serupa dengan Tuhan. Bok marikah tu nak mentakikkan Nabi saat ni. Kata Allah ni tak serupa langsung dengan sesuatu. Kalau itu kalau hendak jadi semabuknya kalau kita sesuatu ni dengan benda jiring dengan benda arau. Tak itu kan? Hak lain tak semabuk. Jadi umumlah. Panggil suatu isi-isi nakirah duk dihala Nabi wipedah ke umum. Tak suatu pada zat, tak serupa pada zat, tak serupa pada sifat, tak serupa pada perbuatan. Panggil umum. Zat dia tak serupa dengan makhluk, sifat dia tak serupa dengan suatu, dan perbuat dia tak serupa. Pandang mana kita? Pandang mana kata, lain pada zat, kalau kita kenal dengan makhluk, senang lah. Makhluk jiran dengan Arab. Itu perbuatan makhluk kena ada Allah. Dia ada. Zat dia bukan jiran, sifat dia bukan Arab, perbuatan dia bukan kakah dan bukan Allah. Itu dikandaki ke dia. Habis itu. Siapa dia ke mana lagi? Nak pelicing itu. Pada yang mau kata, kalau tak ada makhluk, itu dia tanya dah. Itu kan. Tuhan salah gedak kalau tak ada makhluk. Tu tak kena tanya dah. Baru ni tanya dah. Tak itu kan. Salah bukan salah adu. Zat dia bukan jiring, sifat dia bukan arak tu sedia kala gedak. Habis itu. Kalau cuci kita masuk akidah yang lain mana. Tak ada lah. Kedah kat mana tu. Senyap tu kerti tu dah. Kali itu kejap kata Tuhan bersalah hai. Kejap Tuhan tak menyambui dalil sekian-sekian saat ni. Tengok akidah hakimu. Kalimu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Boleh pula ni. Arti berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa dikandaki berdiri dengan sendiri? Dan tidak dikandaki dengan dimaki itu, dengan berdiri sendiri itu, terbetul dengan berdiri ya? Dengan ketiadaan mereka yang menolong akhir dia? Bukan? Ini payah pula. Karena koma yakumu kiam. Makna ada. Tiba-tiba kita tak sama. Kama yakumu kiam mana ada. Dikandaki berdiri dengan sendiri sini buat sikit. Dikandaki berdiri dengan sendirinya yakni ada Allah dengan cara-cara diri. Buat di awal ni sikit lagi tak apa. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya yakni ada Allah dengan cara-cara diri. Cara diri gini, ambil maksud dia dulu. Cara dirinya ada Allah tidak berhajat kepada zat yang dia nak tupai. Tu isi berdiri dengan sendiri dulu. Berdiri Allah dengan sendirinya, yakni ada Allah dengan cara-cara diri.
Cara diri ni tidak nak tupai di zat yang lain. Serupa masing tupai di garis, bukan dia. Itu panggil berdiri dengan sendiri. Berdiri sendiri tu, yang ni ada Allah, tidak nak tupai di zat yang lain kerana dia zat. So, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, yang ni ada dia, tak ada nak korek jadi. Sebab dia koding. Itu dua makna ni. Dikanaki berdiri dengan sendirinya itu, ada Allah cara-cara diri. Apa cara diri? Satu, ada zat Allah, tak ada nak tupai di zat lain. Yang kedua, ada Allah, tak ada nak menjadi, nak orang menjadi. Dalam Arab panggil, qiyam. Qama yakumu qiyam, ada makna berdiri betul, ada makna ada. Di sini kena pakai makna ada. Dalam bahasa. Kalau kata berdiri dengan sendiri, takut kita faham kata, oh dulu Tuhan duduk, lepas tu bangun. Terlepas ke lain. Tak jadi tauhid dak. Pakai dia bangun sendiri gitu. Tak kena juga. Yang nak ayat kata, ada Allah tak ada nak tupai di zat lain. Ada Allah tak ada nak orang jadi. Hantu isi dia. Bukan kata ada Allah tu, kok bangun. Ada apa tu? Bukan dia. Jangan faham tu. Itu salah. Habis tu mana kiam di sini, mana ada. Hilal semabung. Allah sifat yang kelima ni qiyam. Apa qiyam? Ada Allah sendiri diri. Ada Allah cara diri. Tapi dalam faridah ni Allah berdiri dengan sendiri. Apa berdiri dengan sendiri? Dua makna tu baik. Satu, ada zat Allah, tak ada nak tupai di zat lain. Kerana Allah ni pasal zat dia. Benda hak tu nak tupai di zat lain tu, dia panggil benda sifat. Itu Allah kena ke zat dia. Ya qiyam. Apa kian? Tak ada nak tengah di benda lain. Mana benda yang tengah benda lain? Supa masing tu pergi gara. Oh tu bukan kian. Manih tu pergi sakat. Tu bukan kian wina bersih. Faham tak? Ni ada Allah. Cara-cara dia. Apa cara diri dia? Ulama surah. Ada dia tak ada nak tu pergi zat kerana dia zat. Ada dia tak ada nak jadi kerana dia koding. Dalam Arab panggil. Sifat dia. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Tu isi dia. Pak kita baca tak ayah. Tak faham? Tanya dulu. Lalu tu dia nak ayak kan? Dan tidak dikandaki dengan dimakia itu. Dengan berdiri dengan sendiri itu. Dan tidak dikandaki dengan dimakia itu. Dengan berdiri dengan sendiri itu. Tidak dikandaki. Terbetul berdiri dia kan? Dengan ketiadaan mereka yang menolong ke dia. Jangan faham aku tu. Jangan faham kata. Oh Allah tu mula duduk. Lepas tu dia berdiri, sore-sore dia, tak ada siapa dia tolong. Jangan baik. Hak tu salah tu. Hak tu dia sekat tu. Faridah sekat tu. Mana? Dan dikandaki dengan dimakia itu, dan tidak dikandaki dengan dimakia itu, dengan berdiri ni sendiri tu, terbetul berdirinya, bangun berdiri tu, dengan ketiadaan mereka, orang yang menolong akan dia, akan Allah. Jangan tu. Bukan lagu tu. Kata balah tu, seperti barang bersegera pahal. Pada segera pahalnya. Pada segera nak retihnya malah tu lah. Kalau kita tak biasa ngaji, kata, oh, mula Allah duduk. Lepas tu, dia bangun dengan orang tak ada akal. Itu makna hak salah. Jangan pergi lagu tu. Apa hatikan nak kikian muhu binafsih ni? Nak rakyat kata, zat Allah ada. Lepas daripada tupai orang, zat Allah ada lepas daripada orang yang jadi. Itulah maksud daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Tapi terjemah tu, dia pergi bertawakal tu kan. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Kita faham tu, jadi Allah berdiri sendiri dia, tak ada siapa dia akik. Hak tu salah. Makna tak kena hak tu. Bukan tauhid hak tu.
Anak-anaknya Allah ada cara diri dia. Apa lagu mana arti dia? Dan hanya anaknya sonyo makna berdirinya, berdiri Allah tu dengan sendirinya. Allah berdiri dengan sendiri itu ketiadaan berkehendak Allah Taala kepada zat yang menepati ia padanya, pada zat tu. Ha tu, tu isi dia. Mana zat Tuhan tak ada nak tupai di zat yang lain. Itulah isi qiyam. Isi qiyam ruh bin nafsi, nak rakyat kata zat Allah tak ada gitu pe di zat lain seperti tupai masih di garang, bukan. Seperti manis tupai di saka, bukan dia. Seperti pedah tupai di lada, bukan dia. Seperti pahit tupai di buah beka, bukan. Hanya nak rakyat sini zat Allah ada lepas dua kerana. Kerana pertama, ada zat Allah tak ada nak tupai tengah di zat yang lain kerana dia zat. Yang kedua, ada Allah tak ada nak orang jadi kerana dia kodeng. Itu isi dia. Balah mana tu? Tiap kita ada berkata Allah pada zat yang menepati ya, ya Allah padanya, pada zat tu. Seperti menepati segala arak pada segala zat. Bukan lagu tu. Menepati segala arak pada segala zat. Mana? Masing tu perigareng, manih tu perisaka, lada pedah tu perilada. Bukan dia. Bukan lagu tu. Hau tu tak ada nak tu. Tu. Dan ketiadaan makna yang kedua. Dan ketiada berkana kepada yang menjadi akal dia, akal Allah. Kata zat Allah tu nak jadi ke? Tak juga. Apa? Bahkan ia. Ia Allah. Bahkan ia yang menjadikan segala perkara. Allah buat semua perkara ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah buat kita, Allah buat perbuatan kita. Allah buat makhluk dan Allah buat pula perbuatan makhluk. Jadi apa isi qiyamuhu nafsi kita nak? Isi qiyamuhu nafsinya namu bagi zat Allah. Apa qiyamuhu nafsi? Namu bagi zat Allah tidak nak tupai di zat yang lain kan dia zat dah. Makna yang kedua, apa makna isi qiyamuhu nafsi? Ada Allah tak ada nak jadi kerana zat dia qadim. Tubik dua arti itulah dalam Arab panggil qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Terjemah Melayu, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksud, ada Allah lepas dua cara. Lepas dua kerana. Lepas dua sabit. Sabit pertama, zat Allah lepas daripada nak tupai di zat yang lain. Kerana yang kedua, zat Allah lepas pada orang nak jadi. Itulah maksud daripada qiyamu bin nafsi. Dalam Quran, wal hayyul qayyun. Allah yang hidup, Allah lah ia ada dengan sendiri. Akal pun cukup, Quran pun cukup, yakin kita. Habis. Ini akidah yang kelima dah. Wajib kita pergi kata Tuhan ada, wajib kita pergi kata Tuhan sedia, wajib kita pergi kata Tuhan kekal, wajib kita pergi kata Tuhan bersalah, wajib kita pergi kata Tuhan ada dengan cara-cara diri. Habis itu. Mana? Berasa. Itu pergi kepada ikhtiar. Itu kan? Allah, we berasa kita nak mari mengaji. Berasa? Kita. Berasa tu semua. Berasa tu lah yang panggil ikhtiar. Tujuh berasa tu lah tu hari pahalanya. Tak itu kan? Semua kita dalam masjid ni, Allah we berasa kita nak ngaji. We berasa tu Allah. Ini hadir mau tanya. Apa berasa? Berasa apa dia? Berasa tu hamba kita ni lah. Berasa kita tu panggil ikhtiar. Tujuh berasa tu kita ada pahala ya. Pah berasa ni lah kita pergi penama apa ni pula ni. Kalau kita keluar dakwah, nama apa berasa mari yang ngaji ni.
Dia panggil taufik dan hidayah daripada Allah. Ha tu maha tu. Taufik hidayah hok berasa mari nak mengaji ni maha ni. Berisak tak jual ni. Ha. Wi boleh berasa nak mengaji tu taufik hidayah pada Allah. Pa dia boleh mengaji dah. Istiqomah pula. Qomah tu. Ha bongok-bongok. Satu bongok bongok kita mengaji tersah ke? Nak boleh ilmu tu satu bongok. Nak buat amal tu satu bongok pula. Nak wilkat tu satu bongok pula. Dah. Ha kena mujahadah ya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ha nanti dibak ikhtiar dibak gerak ni tu baik hari ni. Tapi tak boleh tanya dah. Ha. Ha jadi berasa tu panggil ikhtiar. Dia berasa kena mari. Ha mari tu panggil usaha letih. Ha dua tu kita ada boleh hala tu. Agar lu orang hadap kau dosa, dua tu juga. Ah, ni ahli sunnah. Ah, apa kita kena pergi mula korona dengan Jabariyah dengan Mu'tazilah tak malam pula situ. Pendeknya kena lama. Lama-lama nak sup mati. Tak itu kan. Ah, Nabi ada utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Siapa ahli alihah? Siapa ada murid kata nung wa annana rohakum wa annal janahakum apa tu cuk lah tu wih tak emes putih pinggir kan ha, baru gaduh ngaji ha, habis itu ha, habis celah ni dia nak tanya ke apa ha, boleh tanya daripada kitab apa kerana kita masa tak ada dan mustahil lawa iaitu berkandak pada zat ha, ni kita kakak gerak gini celah-celah ni ha, kita ada muzakirah ada apa kan ha tulis. Wei penuh masa. Apa tau kita ya ya. Ha topik tu bahasa Arab. Hidayah pun bahasa Arab. Kita orang Melayu. Oh susah aku ni. Itu ke? Ha topik ni Allah wi nampak benda molek, Allah wi rak buat. Tu Melayu. Semua mengaji ni molek ke tak? Molek. Lepas kita nampak molek ke tak? Molek. Lepas tu Allah wirak kita buat. Dia panggil taufik. Taufik tu buka. Dia buka nampak. Dan nampak tengok kita nak. Ha, nak tu buat. Ha, tu dia panggil taufik. Lawa dia ni takut ni. Kizlan. Kizlan ni tu halau. Watamiru. Ha, tak ngaji dia. Dia... duduk tepi sejik, kita tak ngaji. Dia panggil kizlah na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Ha, nanti kita akan bahas. Taufik, hidayah, ha, kizlah kita akan bahas. Sikit demi sikit. Ha, begitulah. Lebih kurang apa yang bagus, apa yang molek. Kita bersama amal. Apa yang salah, apa yang silap. Sama kita maaf. Dan kita berdoa dengan Allah SWT. Wi subuh dan berkat mengaji kita ni. Su'ah pakai mak. Ha, itu setara ya. Tak itu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma fillana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liauladina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban. Salamun alal mursalin walhamdulillah.